lain, Laura silakan. Ya sebenarnya aku tuh nggak ada niat sama sekali buat ngerebut harta warisan keluarga. Soalnya selama ini aku tuh hidupnya susah loh Pak. Menurut aku tuh butuh hidup yang lebih baik gitu. Aku kesusahan tau. Lagi coba. Tapi ini orang susah, kamu pada jahat banget ya. Ya aku ampun. Tuh ada bukti loh. Buktinya apa? Bukti aku tuh hidupnya kesusahan banget. Ada foto diri kamu sedang kesusahan? Ada. Tolak silakan. Sebentar, apa susahnya ini? Apa susahnya Anda? Lihat foto Anda. Ada lagi anak-anak di tempat yang looks ya. Itu tuh susah banget loh Pak. Jadi selama ini kalau aku dinner biasanya itu ke mana, ke Europe atau apa, ini cuma di Jakarta doang loh Pak. Oh, benerin genteng Pak. Iya Pak. Tidak. Jadi dia biasa keluar negeri makan di UK, di US, dan dia cuma makan di Jakarta, dibilang susah sama dia. Dia bilang susah. Ah kasihan banget itu kamu. Itu kayak gitu, susah dari mana sih Laura? Ini di Singapura. Dia di Singapura. Iya, aku ke situ jalan kaki loh. Kaki aku sakit banget. Kasian banget, kasian banget. Jangan begitu. Jangan begitu saya bilang. Aduh. Itu dari mana itu? Dari mana itu? Tangannya dari mana itu? Kenapa? Kok bawanya penguk? Ini keterlaluan ini. Luar biasa. Anda, Pras, dan Inggar. Kamu keterlaluan berdua sudah mendesak dia sampai menangis seperti itu. Loh, tapi memang dia lebih keterlaluan, Bapak. Silakan jelaskan. Laura, hari gini kamu masih jual kesedihan. Hari ini tuh nggak musim kamu jual kesedihan. Jual apa dong? Jual nama baik orang tua. Enggak, lu pelawak apa aktivis sih? Bukti-bukti yang Laura tunjukkan itu namanya dia bukan hidup dalam kesusahan, tapi dia sedang dalam masa lemburan. Liburan! Liburan. Dia liburan. Saya mempunyai barebook. Barebook itu adalah barang yang bisa membuat hatimu gedebak-gedebuk. Ini orang tadi ngeselin ya, ini orangnya? Ini, Pak. Itu apa isinya? Ini barang bukti, Pak. Jadi, harta warisan yang sebanyak itu, masa cuma dibagi setengah-setengah. Maksudnya? Itu tidak adil. Ini ada celana panjang. Nah itu gak setengah-setengah dong? Baru depannya, belakangnya coba. Tuh. Ada sepatu juga Pak. Lihat. Sepatu normal? Hah? Ini? Setengah sebetulnya kalau setengah-setengah tinggal ambil satu sepatu yang sepasang nih. Satu diambil udah jadi setengah itu. Kenapa harus begini sih? Ini setengahnya harus setengah. Parah Pak. Dimana-mana sepatu tuh sepasang tuh. Hah? Handphone cuma setengah. Kok masih nyala? Kan dami. Nyala. Masih nyala bener. Gak masalah dong. Ya tapi kan gak kelihatan. Bisa buat WhatsApp ini. Tapi kan gak kelihatan. Bawanya di sini. Apa? Ya Pak. Oh itu sebenernya. Nah, bawahnya ini. Setengah-setengah Pak. Nggak, ini dua-duanya atasnya ini. Nah. Dua-duanya. Enggak kok. Oh enggak ya? Enggak, Pak. Oh iya bener nih. Begitu bener, Pak. Semuanya di setengah-setengahin sama dia Pak. Halo. Yang aku berapa? Gak ada tau nih. Ambil begini. Anda ngapain ngajak tos? Ini kan lagi persidangan. Ngajak tos tiba-tiba. Yang mau ngajak tos ya? Anda tadi ngapain coba? Coba tadi ngapain? Pogi. Lah saya tos. Saya kan nggak tahu. Ada punya bukti juga. Loh. Saya mau interupsi. Oh. Apa tuh? Saya punya bukti juga yang mulia. Waduh. Buka kotaknya. Buka kotaknya sekarang. Hei! Hargai ruang sidang. Check up.
apa, yang apa. Sekarang wah, ada kotak lagi. Keluarkan. Wah, ada ini. Wah, bukti yang luar biasa ini. Wah. Wow. Bang Jarwo. Ya. Ini sampai kapan kalau boleh tahu? Masih ada lagi enggak? Masih ada lagi enggak? Sampai nanti. Ah, sudahlah. Waduh. Masih ada lagi. Ini bukti apa sih kayak gini? Ini bukan barang bukti, ini birokrasi soalnya berlapis-lapis. Saya semakin yakin. Iya, kalau saya juga setuju. Iya, sebenarnya aktivis. Betul. Coba apa ini? Ada surat wasiat. Hah? Berikan kepada saya. Anda kurang beruntung. Tadi lagi. Serius bisa? Coba kasih ke saya. Biar saya bacakan. Saya tidak mau lagi main-main di sini ya. Saya peringatkan sama Anda. Siap, Yang Mulia. Om Ram masuk ke kamarku. Waktu itu hujan rintik-rintik. Aku mau pisang ambon, sayang. Ini surat wasiatnya ada di Laura ternyata. Iya. Jadi, saya mau boleh bertanya? Ya. Gimik tadi itu buat apa ya? Ini surat wasiatnya. Enak. Itu. Dari mana? Bawa apa? Bawa apa? Pabrik. Surat wasiat. Dalam surat ini aku yang menyampaikan bahwa seluruh harta keluarga berupa rumah, tanah, mobil, motor, kontrakan, empang, kereta, kencana, warnet harus dibagi dengan presentasi lebih besar diberikan kepada Laura Moane. Ini surat tertanda Siat Sungwijaya. Betul. Siat. Siat itu siapa? Siapa itu? Siat itu siapa? Siat. Uaknya Laura. Apa? Uaknya orang-orang. Sebentar. Namanya Siat Sungkono, uaknya. Uak Siat. Uak Siat. Uak. Terlalu dibuat-buat. Siat. Settingan sampah ya. Jerom, ini ternyata... Ya. Saya rasa dia cukup bijak dalam menyikapi ini ya. Iya, betul. Dan Laura pun juga ternyata tidak punya salah yang sangat berarti juga. Anda ternyata sudah membuat surat wasiat palsu. Anda. Sudah jelas berarti Anda sudah menyalahi hukum ini. Anda buat surat wasiat palsu. Ini dibuat-buat sekali tulisan Anda kan? What? Ngaku aja. What? Yes, staff only. Staff only? Yes. Lu masuk ruangan. Bu Yen. Iya, Yang Mulia. Gimana menurut Anda? Menurut saya... Bu, baru ngerti lagi staff only. Pak Wowo ini... Ya? Wowo ini bersalah. Duh, hadirin gimana? Para juri gimana? Bersalah masuk, ya? Masuk. Salah. Salah, Pak. Anda main-main ya dengan sidang ini. Membuat surat palsu. Oh. Sudah mempermainkan hukum, Yang Mulia. Oh. Anda... Apa sih di negeri ini nggak dipalsukan, Pak? Banyak. Kenapa saya saja yang dituduh memalsukan. Itu palsu. Itu dipakai palsu. Bukan rambutnya. Bukan rambutnya. Semuanya palsu. Jangan-jangan mukanya juga palsu. Coba mukanya copot. Saya copot ya, Pak ya. Asli, Pak. Asli dong. Ternyata Anda dukun AS ya. Ya mungkin kebuatan tuh. Anda, saya nyatakan, bersalah.
Jarwo, silakan berikan kata-kata penutup. Bahwa hukum kadang-kadang tidak berlaku adil. Silakan. Jangan nanti saya suruh aktivis, bahaya kalau dia ngomong. Kamera situ. Kalau Anda sudah merasa tua, lamaikan tangan ya. Kalau merasa enggak berani. Oh iya, maaf. Umur kok dibawa-bawa. Hmm. Bawa apa dong, Arya? Ya enggak bawa-bawa apa aja, bawa badan sama baju tadi. Baju apa tadi, baju apa? Ya ini jas segala macam. Dari jam mana ini? Jas dari mana? Ini beli sendiri. Dari jam berapa tadi? Lu bisa diam enggak lu? Ya kan orang nanya. Nanya kepanjangan, saudara jawab. Kata siapa kepanjangan? Kata saya. Suara aktivis kayaknya. Coba silakan. Guys, penegakan hukum harus betul-betul yang namanya... Pras, habis ini berarti kita syuting lagi ya? Iya. Masih ada syuting lagi? Satu lagi. Tidak berpihak. Oh iya, lu ada gak lu? Ntar lu cabut lagi. Enggak dong. Jadi, kita apalagi nama pengadilan. Tidak boleh memihak salah satu dari pihak kita. Dari tadi. Maka dari itu, saya pulang.